Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk membuat hyperlink secara otomatis ya. Kalau kita punya Excel lalu ingin mengaktifkan hyperlinknya kan seperti ini teman-teman ya. Contohnya di sini ya, itu kita klik dua kali. Nah, kita taruh di tempat lain maka dia akan menjadi hyperlink seperti ini. Ini kalau satu atau dua gitu tidak masalah ya, dikit. Artinya bisa kita lakukan satu persatu. Tapi kalau misalkan banyak, itu akan memakan banyak waktu teman-temannya. Caranya seperti ini ya. Kita taruh saja di bagian di sini ya, di sampingnya yang kita akan berikan hyperlink ya. Kolom yang paling atas ya di sini ya. Lalu karena saya akan membuat hyperlinknya di bagian kanannya di sini. Kita berikan di kolom ini ya. Sama dengan lalu hyperlink. Nah, ini ada sudah ada ya, kita ambil. Nah, kalau sudah seperti ini di ini sesuai dengan petunjuknya link location ya. Kita klik aja pada link location di sini, kita akan menjadi seperti ini. Kalau ada namanya kita kasih namanya teman-teman ya di sini. Tapi kalau tidak perlu ya sudah seperti ini saja. Kita tutup sekarang. Maaf. Kita tutup seperti ini, lalu kita enter. Ya, ini sudah jadi, teman-teman. Ya, sekarang kita tarik ke bawah semuanya biar langsung otomatis, teman-teman. Oke, seperti ini. Sini sudah menjadi hyperlink, teman-teman. Ya, coba kita klik di sini. Ya, ini sudah.